dalam posisi seperti ini banyak orang bilang, wah ini gampang-gampang. Nah, kalau di lapangan posisi kayak gini tuh susah. Susah, betul. Karena dia harus ngelihat siapa yang mau nendang gitu. Dan betul, ini gak bisa diduga karena tiga-tiganya punya kemampuan melakukan tendang. Apalagi backnya tinggi-tinggi ya. Iya. Tidak mudah bagi kiper melihat situasi. Apalagi kalau bola kemudian memantul. Nah, ini dia. Yuran kah? Yuran! Oh! Dan itu dia. Dari Kenzo Namu lewat bola rebound atau juga bola kedua dan menjadikan dirinya mencetak 5 gol di musim ini sebagai top skor sementara PSM Makassar. Iya, apalagi kan banyak perjalanan jauh yang harus dijalani ya. Adilson! Oh, mengenai tiang gawang. Sebuah shooting keras dari Adilson tadi. Masih bisa di-save tadi oleh Pancar. Keras sekali, Rendra. Iya. Dan ketika dapat diblok oleh Pancar pun masih bisa lolos ya. Yeah. Untung dibantu oleh tiang. Itu dia. Pas sekali. Dianje kasih bola kepada Everton. Bahaya Everton. Lagi-lagi sebuah serangan balik yang begitu cepat. Transisi yang sangat cepat sekali bagaimana permainan yang dilakukan oleh Yan. Oh, Yakob ternyata dan lagi-lagi transisi cepat. Dimulai dari Sayuri bersaudara. Berikan saya kepada Fakih Maulana. Fakih Maulana sebuah crossing. Arkan Kaka. Masih bisa mencuri bola tadi Arkan Kaka. Iya, sebuah sundulan yang baik tadi. Yang cukup berbahaya. Ada Yakob langsung ke depan kepada Adilson. Oh, Adilson. Itulah kelebihan pemain yang memiliki kaki panjang ya. Seperti Adilson ya.